Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik, kami mengadakan semacam ya sidak lah begitu untuk melihat kondisi pelayanan publik dan fasilitasnya secara real time, ya, secara apa adanya. Kepada kami tadi sudah ditunjukkan, sudah diperlihatkan dari Pak Boni berbagai fasilitas di sini. Sebagai contoh misalnya ruang kerja hakim, ruang tahanan, demikian juga berbagai fasilitas aplikasi dan juga hal-hal yang sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 25, yakni sebagai contoh misalnya tentang maklumat layanan, proses layanan, biaya, tanggung jawab, apalagi itu ya, boto, dan semua kelihatan ada gitu ya, semua kelihatan. Mungkin dari segi kekurangannya adalah pada fasilitas yang mungkin tidak terlalu mewah ya gitu ya, mengingat ini kan adalah pengadilan negeri di provinsi. Tentu kami harapkan kalau misalnya pada saatnya nanti negara bisa memberikan satu fasilitas yang lebih baik gitu. Tapi dari segi kelengkapan sebagaimana diminta oleh undang-undang kelihatannya ada dan cukup, sehingga kami apresiasi lah terhadap hal-hal yang apa namanya yang sudah dicapai oleh pengadilan negeri kelas 1 Pontianak. Ada catatan?